Maka Allah menggoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Bila Allah goncangkan bumi, rumah-rumah flat ni semua habis jatuh, hancur. Tuan-tuan, ya, bumi ni semua terbelah, gunung-gunung semua habis hancur, langit-langit semuanya gugur. Ini bila dunia kiamat. Tetapi apabila Allah menggoncangkan bumi dalam Al-Quran ni, maka bumi bertanya dengan Allah, "Wahai Allah, kami nak berhenti bergoncang ni, waktu bila kami nak berhenti?" Kata Allah, "Apabila hamba-Ku bertaubat kepada Aku, dia minta ampun dengan Aku, maka kau berhentilah bergoncang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah pada waktu begini. Ramai umat Nabi Muhammad, dia tak datang ke surau ke masjid. Dia duduk depan TV, duk layan Asro, duk tengok rancangan-rancangan hiburan, tengok-tengok drama. Karena dah tua nak mati pun tengok drama ni. Bah. Dan ada lagi setengah-setengah manusia, waktu-waktu maghrib, mereka tak datang surau atau masjid semayang berjemaah. Mereka duduk di kedai-kedai makan, sibuk dengan makan-makanan mereka. Bukannya pada bulan Ramadan pun, pada bulan-bulan yang lain. Padahal Allah panggil datang ke rumah Allah untuk semayang berjemaah. Bila muazzin melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tandanya Allah panggil semua datang ke rumah Allah semayang berjemaah. Apabila dunia hampir dengan yaumul qiyamah, ramai umat Nabi Muhammad, mereka tak suka datang ke rumah Allah. Dalam hadis menyebutkan, rumah Allah makin lama, makin sunyi, makin sepi. Makin sunyi, makin sepi. Yang banyak manusia ni, mereka ramai di pekan-pekan. Dan mereka ramai di tempat-tempat hiburan. Dan mereka ramai di plaza-plaza. Mereka ramai ya di tempat membeli belah. Sebab itu bila dunia hampir dengan yaumul qiyamah, dalam hadis menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu banyak, rumah Allah itu banyak, tetapi penghuninya tak ada. Ini hadis sahih, tuan-tuan, ya. Bila kita buka dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Maka Allah menggoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Bila Allah goncangkan bumi, rumah-rumah flat ni semua habis jatuh, hancur. Tuan-tuan, ya, bumi ni semua terbelah, gunung-gunung semua habis hancur, langit-langit semuanya gugur. Ini bila dunia kiamat. Tetapi apabila Allah menggoncangkan bumi dalam Al-Quran ni, maka bumi bertanya dengan Allah, "Wahai Allah, kami nak berhenti bergoncang ni, waktu bila kami nak berhenti?" Kata Allah, "Apabila hamba-Ku bertaubat kepada Aku, dia minta ampun dengan Aku, maka kau berhentilah bergoncang." Sebab itu tuan-tuan, kita ni jangan tidak minta ampun dengan Allah. Sejahat manalah kita ni pun, banyak dosa macam manalah kita ni pun, tuan-tuan, walaupun kita ni ahli zina, pernah berzina, pernah minum arak, pernah melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sembamkan dahi kita di tikar sajadah minta ampun kepada Allah. Allah itu dia Maha Pengampun, dia Maha Penyayang, dia Maha Pengasih. Allah ni sayang kepada hamba-Nya. Cuba hamba-Nya tak sayang dengan Allah. Cuba kita lihat, Allah bagi kita hidung ini, udara, untuk menyedut udara, untuk menghidu udara. Tetapi ramai umat Nabi Muhammad ni, apa mereka mendapat kenikmatan, mereka lupa Allah. Buka dalam Al-Quran, "Fabi ayhi ala rabbikum tukazziban." Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Sama-samalah kita muhasabah diri. Dalam hadis lain lagi, yang diriwayatkan daripada silsilah aku, daripada Ummul Mukminin, ya, bab perihal bumi bergoncang. Ini berlaku di bumi Madinah. Tapi tuan-tuan, kalau pergi bumi Madinah, buat haji dan umrah, jangan sekali-kali pakai mask. Tutup hidung. Ya. Nabi beritahu, bumi Madinah ni sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bumi Madinah ni bumi penyakit. Bumi penyakit. Bila Nabi masuk, datang ke bumi Madinah, maka Allah mengangkat penyakit. Itu semasa Nabi tengah buat tazkirah di Masjid Nabawi, ada wanita tua di luar masjid, dengan hodohnya, dengan berwarna hitam, dengan pakaiannya hitam. Maka Nabi beritahu dengan sahabat, "Kamu nampak tak wanita tu ada?" Kata sahabat, "Kami nampak ya Rasulullah." Itulah penyakit bumi Madinah. Bila aku dihantar oleh Allah untuk hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka penyakit bumi Madinah Allah angkat pindah ke tempat lain. Baik tu, tuan-tuan pergi bumi Madinah, idulah udara sebanyak-banyaknya.
Dalam satu riwayat mengatakan lagi, ambil tanah bumi Madinah, hidulah tuan-tuan. Bumi Madinah adalah bumi ubat. Ya, kalau di Mekah, tuan-tuan tutup, tutup lah. Kalau di Keramat ni, tutup tokoh, pun tak apa. Ha, tuan-tuan. Ya. Bumi Madinah, tuan-tuan. Lepas itu kalau berlakunya nanti kiamat, berlakunya tentang imam tentang Dajjal, bumi Madinah ni, Mekah dan Madinah ni, Dajjal tak boleh masuk. Sebab itu siapa meninggal, wafat di Mekah, di Madinah, mereka beruntung. Sebab bumi Madinah, Mekah ni, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Mintalah doa, tuan-tuan, mati di sana. Ya. Tapi orang takut minta doa mati sana. Selalu pergi sana minta doa, ya Allah, agar aku balik dapat bawa balik buat aku rumah. Ya, dapat bawa balik air zam-zam. Kadang air zam-zam pun kadang dapat air zam-zam pun gaduh. Wah. Ni kadang masuk Allah. Wah. Ya, sebelum aku meneruskan tentang cerita bab gempa bumi. Tadi aku nak masuk bab tentang Saidina Umar berlaku di gempa bumi di bumi Madinah. Aku ingin ta'aruf dalam Islam, maka tuan-tuan kenal siapa aku ni. Nama aku Nahab Afandi bin Ghazali. Aku tinggal di Kuala Kubu Baru, Madrasah Darul Atiq. Pengasasnya almarhum bapa aku sendiri, Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dulu, sebelum dia muka madrasah, dia kerja di bawah JAIS. Lama dia kerja di bawah JAIS. Maka dia berhenti, ya. Dia buka madrasah dengan mak aku. Tapi sekarang dah tak ada lah. Sekolah kami ni ada anak luar nikah. Dulu mak bapa aku bela anak luar nikah. Yang ada orang perempuan terbabit dengan zina. Dia tak tahu nak letak mana budak ni. Malu kat kampung, orang kampung. Letak je tu. Masa buat sedap tak malu. Ya? Ha, betul je yang cari susah, yang dapat susah kami. Tapi tak apa, Allah nak bagi pahala. Wah, ya? Dan ada anak yatim. Ha, anak yatim. Bukan anak yatim macam ni. Ni anak yatim kan? Anak yatim tua. Wah. Anak yatim yang belum cukup umur. Wah, ya? Ada orang gila. Dulu apa aku ni ada bela orang gila. 12 orang. Sekarang dah ramai meninggal, tinggal 6 orang. Kalau kami ni ada orang gila. Mana tahu ni tuan-tuan gila duduk tempat aku. Ya? Ha, sebab itu kita jangan lawan Allah. Tapi kalau aku sempat, aku cerita hukum orang gila. Ya, gila sebab ketum, gila sebab dadah, gila sebab dia hal dunia, gila sebab keturunan. Macam mana kena gerak akhirat? Adakah dia kena azab? Adakah dia masuk syurga Allah? Macam mana hukumnya? Ya, nanti kalau sempat aku terangkan. Dan sekolah kami ni ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, sekolah aku ada 8 orang. Tapi umur 72. Allah nampak. Allah terus, ya. Apa salah pun. Bini nombor 1 umur 29. Bini nombor 2 72. Nanti bini nombor 3 27 lah. Ya. Nak nikah jangan takut bini. Takut noh dengan bini. Mesti ambil tanduk kebor, takut dengan bini, ya. Tuan-tuan, jangan takut dengan bini, takut dengan Allah. Tapi ingat, kalau tak boleh berlaku adil, jangan. Sebab seadil-adil lah suami itu di negeri akhirat, nanti jalan macam ketam. Nanti orang tahu lah, ni orang Keramat ni. Ya, orang tahu lah tuan-tuan. Sorok dengan bini boleh sorok, dengan kawan boleh sorok. Tapi kat negeri akhirat, tak boleh sorok. Tuan-tuan, ya. Allah tu akan mengadili seadil-adilnya. Inilah Allah, tuan-tuan. Baiklah, nama aku Nahab Afandi bin Ghazali, umur aku 48 tahun. Semalam, 2 hari lepas hari jadi aku. Siapa nak bagi nak beli hari jadi, malam ni sempat pergi kedai, belilah hari jadi. Anak aku 11 orang. Cucu aku 9 orang. Aku jarang ada sekolah. Aku selalu keluar pergi berdakwah. Ya? Ni daripada Penang. Malam kat Kuala Lumpur, 2 hari lepas di Penang, daripada Penang, daripada Kemaman. Jarang ada rumah. Ni minggu ni banyak KL. Nanti naik ke Pulau Pinang. Aku jarang jumpa bini aku. Walaupun jarang jumpa bini, buat kerja agama, buat kerja Nabi, anak 11. Kalau selalu jumpa bini, mahu 40. Jarang jumpa bini. Kali jumpa sekejap eh. Sekejap, kejap. Sampai bini aku kata, nak apalah bang ni. Jarang no, ada rumah. Eh? Nah, macam mana buat kerja Nabi? Tengok Nabi, dia pergi berdakwah. Tengok Nabi pergi berperang. Ya? Hebatnya Rasulullah SAW. Ni bulan Maulidur Rasul. Siapa tak sambut tentang kelahiran Nabi, dia tak cinta Nabi. Dia tak sayang Nabi. Nabi ni manusia yang luar biasa. Kalau dia masuk dalam ni, surah ni wangi. Kita masuk dalam ni orang kena. Haji ni lah, ketiak hapak ni bukan kalin lah. Eh? Rasulullah ni hebat. Dalam satu riwayat mengatakan, bila Rasulullah buang najis daripada ampas ni, ditelan oleh bumi. Ini hebatnya Rasulullah. Tuan-tuan, tengok. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Mana ada nama pengerusi? Mana ada nama YB? Mana ada nama ustaz? Nama Rasulullah, manusia yang luar biasa. Siapa nak mimpin Nabi? Jangan masuk barang subhat dalam tubuh. Siapa nak mimpin Nabi? Jangan masuk benda haram dalam tubuh. Siapa nak mimpin Nabi? Jangan buat pinjaman benda-benda haram. Apa nak mimpin Nabi? Jangan duduk rumah haram. Apa nak mimpin Nabi? Jangan naik kenderaan haram. Siapa ada benda-benda haram dekat dia, tak boleh mimpin Nabi. Sebab Nabi ni manusia, makhluk, hamba Allah yang sangat bersih. Dia maksum, tuan-tuan, maksum.
Ini hebatnya Rasulullah. Lepas itu Rasulullah ni di antara manusia di padang mahsyar, dia manusia yang paling sibuk. Sibuk macam mana? Dia mencari umatnya. Ya, dia nak mensyafaatkan umatnya. Inilah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, kita mulakan tazkirah. Tuan-tuan jangan risau. Satu jam aku berhenti sebab pembayarannya satu jam, aku ceramah satu jam. Eh, ustaz minta duit? Aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, bagi. Tak nak bagi sudah. Elok bagi. Ya. Kalau tuan-tuan tak bagi, aku cerita ke orang. Surah ni kurukutnya orang. tuan-tuan. Tapi aku ceramah bukan kena duit, tuan-tuan. Orang bagi, aku ambil. Orang tak bagi, aku alhamdulillah. Sebab guru aku pesan lah. Dia pesan apa nanti bila kau besar, kau buat kerja Nabi? Jangan kau menjual agama Allah dengan wang ringgit. Tapi kalau orang bagi, kau ambil, kau kebeh, kau belah. Sebab itu sama orang mengurangkan surah, mengurangkan masjid. Muazzin, AJK ke, imam ke, siapa ke, mandi jenazah ke, siapa? Apabila, tuan-tuan buka kitab Bakhrul Mazi, daripada Imam Nawawi, daripada pengarang Syekh Al-Idri Al-Marbawi. Harus kamu menerima. Apabila orang memberi, kamu menguruskan tentang agama-agama Allah. Harus menerima. Kalau kamu meminta, maka haram. Tak boleh. Ya? Ini tuan-tuan. Itu kaedah dia lah. Baiklah. Ini berlaku di bumi Madinah. Sayyidina Umar Al-Khattab ni di antara sahabat Nabi yang garang. Kalau yang lembut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau gedung ilmu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya? Sahabat-sahabat ni, dia ada bahagian-bahagian dia. Kalau Sayyidina Osman ni, dia hamba Allah, sahabat yang suka nangis malam. Bukan Haji Osman, Sayyidina Osman. Suka nangis malam. Janggut dia dalam satu riwayat mengatakan, janggut dia macam sarang lebah. Dia menangis tu, air jatuh tu macam titisan hujan. Ni Sayyidina Osman. Ya, hebatnya sahabat-sahabat. Padahal nama dia mereka ada dalam Al-Quran. Nama mereka ada dalam kitab. Kata Rasulullah, Umar fil jannah. Ya, Abu Bakar fil jannah. Osman fil jannah. Ali fil jannah. Tapi mereka malam-malam menangis takutkan Allah. Kita malam-malam duduk layan Facebook. Kadang dah tua tak nampak. Kadang bukan tengok ceramah pun. Ya? Tengok movie. Apa cerita? Oh, kadang tengok Upin Ipin. Allahu Rabbi, ya. Santai. Ingatlah, ya. Kalau Nabi bagi tahu, aku sempat aku masuk cerita tentang Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar tu pada satu hari bumi Madinah ni jangan sampai 3 kali gempa bumi. Ya. Nah, jangan sampai 3 kali. 3 kali gempa bumi ya, maka Dajjal dah sampai di depan kawasan Madinah. Tuan-tuan. Bumi Madinah dah berlaku satu kali gempa bumi. Sayyidina Umar panggil dia punya rakyat. Sayyidina Umar ni, dia pada malam hari dia suka merayau. Bukan merayau macam kita makan kedai tom yam. Dia merayau melihat rakyat. Siapa yang susah, siapa yang tak makan, siapa yang tak solat, siapa rakyat ku yang rumahnya uzur. Ni Sayyidina Umar. Nanti dia akan pergi Baitul Mal. Kalau orang ni tak makan, dia sendiri pikul gandum. Ini Sayyidina Umar. Hebat tak hebat? Khalifah-khalifah pada zaman dahulu. Mereka zuhud, mereka tawaduk, mereka merendah diri. Malam-malam mereka bermunajat kepada Allah. Inilah khalifah-khalifah, tuan-tuan. Itu yang Sayyidina Umar memanggil rakyat dia. Aku nak tanya dengan kalian semua. Siapa di antara kalian yang melakukan dosa kepada Allah? Tolong beritahu dengan aku. Dan berhentilah kamu berbuat dosa kepada Allah. Kalau kamu tidak mahu meninggalkan dosa dan maksiat, aku tinggalkan kalian. Nampak tuan-tuan, inilah khalifah yang takutkan Allah. Tuan-tuan, ati Allah wa ati Rasul. Ya, sebenarnya kita ikut Allah, takutkan Allah dan takutkan Rasul. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab, manusia yang luar biasa. Sebelum dia memeluk Islam, tuan-tuan, dia musuh dengan Islam. Bila dia sudah peluk Islam, tuan-tuan kalau bertang, tuan-tuan buka dalam hukum fiqh, dia tidak pernah melihat kemaluannya. Cuma dia terlihat sekali seumur hidup pada ketika dia nak baca khutbah. Dia nak keluar daripada rumah, kainnya terjatuh. Dia terlihat dia tak baca khutbah pada hari itu. Kita melihat kemaluan setiap hari. Yang dengar pun tengok, yang cakap pun tengok. Lepas itu hukum melihat kemaluan. Kita melihat kemaluan sendiri. Maka hukumnya harus. Suami melihat kemaluan isteri. Isteri melihat kemaluan suami. Hukumnya makruh. Kita melihat kemaluan binatang. Harus boleh. Tengoklah. Punggung beruk tu. Punggung lembu tengok 24 jam. Tak haram. Besar punggung kau. Tak haram. Kalau ada uduk sekalipun. Kita pegang-pegang. Jentik-jentik. Tak batik uduk.
Tapi kalau pengerusi jentik kemaluan imam tak boleh. Ha, tu kena mengaji hukum fiqh dah. Ya. Ha, lepas tu akhir zaman tuan tengok, kadang orang ni bergaduh. Kadang pasal rokok bergaduh, kadang pasal tahlil bergaduh, kadang pasal baca Yasin bergaduh. Ini benda furuk. Furuk ni dia adalah cabang hukum fiqh. Kita jangan bergaduh. Kadang ada setengah ustaz kata hisap rokok telah jadi imam. Hisap rokok darah haram, hisap rokok anak syaitan. Jangan, kita jangan suka menunding jari, menuduh yang bukan-bukan. Bukan asal hukum ni. Aku bukan geng esok okok. Ah, nanti dia, ini ustaz ni geng esok okok ni. Eh, boleh geng dia. Cantik bukan kau? Eh? Bukan. Ini kita bukan hukum dia. Tengok. Tengok ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hanbali. Mereka tidak bergaduh. Padahal mereka berlainan pendapat. Tengok. Ya, belajar hukum fiqh. Macam ni, belajar-belajar ni. Kalau sahabat, dia tak belajar macam tuan-tuan. Sandur-sandur dinding. Apa pasal? Apa pasal? Kalau belajar dalam kitab tasawuf, orang sandur-sandurkan dinding ni semua dah dekat dengan mati. Bukan aku cakap ni, kitab tasawuf sebut. Ya, ha, dah di kedepan-kedepan buat apa, tuan-tuan? Ha, ni dalam kitab tasawuf. Sebab malaikat maut ni jumpa kita, dia tinggalkan empat tanda. Empat tanda, tuan-tuan, empat tanda. Ni sayangnya Allah hang kita. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis kursi, dia malaikat Jibril jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Allah ni sayang dengan hamba-Nya. Apabila dia sebelum nak ambil nyawa, dia bagi sakit tu. Kenapa dia bagi sakit? Kerana berkata Jibril, agar mereka ini dikafarah, dikifarahkan dosa-dosa mereka. Lepas tu tuan-tuan dapat kaji manis, alhamdulillah. Dapat kena sakit gaut, alhamdulillah. Dapat kena darah tinggi, alhamdulillah. Tapi kalau minta doa kaji manis, tak boleh haram. Ya Allah, bagilah aku sakit kaji manis, bini bebel, bagilah kaji manis. Tak boleh haram. Lepas tu dalam kitab mengatakan, itu malaikat maut jumpa kita, dia tinggal empat tanda. Pertama, dia rabunkan mata. Siapa dah pakai cermin mata, sembai lah. Dekat mati lah. Jangan nak berangan nak beli motor air suku ni. Bila nak beli motor air suku ni? Nak konvoy lah, pergi Cameron Highland, kona-kona layang-layang kona. Ingat tu, geng-geng motor air suku ke, RSZ ke, Superbike ke. Kalau konvoy lah. Tapi anak bini kat rumah jangan diabaikan. Kadang mereka konvoy. Setiap hari hat konvoy. Habis anak bini kat rumah tak dapat berjalan. Ni kadang masalah. Aulanya tanggungjawabnya anak bini di rumah. Ada sebulan, 4 minggu. Ambil 2 minggu konvoy motor. 2 minggu pergi konvoy dengan anak bini. Pergilah bercuti di mana-mana. Inilah Islam. Islam ni cantik. Tuan-tuan. Ya, kadang sampai anak bini terbiar. Tapi lebih kurang orang sini, orang tempat lain. Jangan tengok aku tak puas hati. Tapi lebih kurang macam tempat sini. Faham, ya? Ingat. Oh, ya? Ha, yang kedua, malaikat maut dia datang jumpa kita. Dia putihkan bulu-bulu kita. Ha, kan banyak putih bulu. Sembah ya. Dekat mati ya. Nabi cakap dah. Dalam hadis sebut. Umatku umur tak panjang. 60 atau 70. Siapa lebih tu. Allah bagi Isra. Dalam ni ramai 60-70. Ya? Ha. Jalan pun tak larat. Semayang betul nak mati. Ha, ingat tu. Oh, tuan-tuan. Ya? Allah ni sayang kita, tuan-tuan. Dia sayang kita. Ya? Allah sayang sangat, tuan-tuan. Dia sayang sangat. Ya? Itu kita jangan kufur nikmat. Yang ketiga, Allah ni, dia bagi tanda lagi apa? Tadi diputihkan bulu. Yang ketiga, diluruhkan gigi. Kan gigi semua rongak-rongak. Rongak-rongak ni, tu belakang perempuan lagi rongak. Pakai semua gigi palsu. Tapi dalam hukum fiqh bab solat, sembahyang jangan main gigi. Tak boleh. Baru tukar gigi palsu baru, semayang menggigi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sementara imam baca surah panjang, dia menggigi. Ejen-ejen. Batal semayang. Lepas itu kena ngaji buat solat. Salukan maru'aitumun usali semayang anak kamu, macam mana kamu lihat aku semayang. Semayang ni pun bersangkut dengan gempa bumi. Tuan-tuan. Itu tuan-tuan buka dalam hadis. Iaitu Ummul Mu'minin, Siti Aisyah, isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah ni kalau dia panggil Rasulullah dengan lemah lembut. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Bini kita nampak? Lembut. Masa baru nikah lembut. Ha? Baby. Baby. Baby pada pulang. Baby pada pulang. Marah panggil babi. Ya. Ya, ingat tu. Kena belajar buat nikah kahwin. Sebab itu nak nikah, carilah isteri pertama agama. Carilah suami pertama agama. Kalau cantik, nanti dia tua, dia tak cantik lah.
Kalau lelaki pun, kalau cantik, kalau gagah, kalau handsome, masa muda gagah, dah tua tak gagah. Itu yang semayang atas kursi tu. Tak gagah tu, lutut dah longgar. Minyak gerih dah habis dah. Minyak gerih dah habis dah. Lepas itu kena cari agama. Agama number one. Kalau siapa cari agama number one, selamat rumah tangga. Selamat rumah tangga. Panggil isteri lemah lembut. Suami panggil lemah lembut. Ayang, ya mana kopi jantan? Dengar lah. Isteri ni kalau suami panggil lemah lembut, manja-manja, Allahu Akbar. Lepas itu perempuan ni, dia kalah dua benda. Tuan-tuan. Pertama dia kalah, isteri ni kalah, dia kena selalu dipuji. Suami kena selalu puji bini. Bini lalu puji. Yang lawa yang jalan macam model Filipina lawa. Walaupun jalan macam penyu. Puji. Orang perempuan tak boleh kena puji. Perempuan mana tak boleh kena puji. Yang kedua, dia tentang panggilan lemah lembut. Perempuan. Itu cakap edah. Tuan-tuan buat. Kalau suami pula, isteri kena belajar. Tang mananya, aku kena atasi. Kenapa suami aku tak suka duduk rumah? Kenapa suami aku suka lepak kat Tom Yak? Kenapa suami aku suka mancing kat kolam udang? Tak suka duduk rumah. Isteri kena atasi. Sebab dalam rumah dah tak ada bidadari. Dulu masa baru nikah macam bidadari. Kemen lawa. Tu belakang. Masuk rumah lah. Ni. Buka hijau. Tutup merah. Buka hijau. Tutup merah. Macam lampu terflat mata. Ini bibir cat merah. Sekarang ada. Mampus lah. Tengok orang perempuan akhir zaman. Keluar rumah kemain cantik. Keluar rumah kalau tudung jenahak, jubah jenahak. Kalau tudung ikan keli, jubah ikan keli. Tu yang dia siap lambat. Duduk debas kemain 2 jam. Suami duduk dalam kereta. Oh, dah kereta dah lah. Kereta peroton rogek. Kawan lambat siap. Nak taruh tek lalat ni. Nak taruh tek lembu ni. Itu yang lambat. Lepas itu suami ni kena faham. Itu suami kita kena belajar tentang rumah tangga. Dalam rumah tangga, suami jangan sekali-kali nak tinggi suara. Sebab perempuan isteri tu, dia ada daripada tulang yang bengkok. Bila dia buat salah, ada masalah, suami kena ambil atas. Kena atasi macam mana. Baiklah, tentang Ummul Mu'minin Siti Aisyah ni. Aku nak ambil isteri sikit, ambil ini sikit. Tengah ceramah ni senang tu kan. Susah ceramah ni. Aku dah ceramah 9 tahun. Bukan ceramah pada malam ni. Ceramah di masjid, di surau. Ceramah di balai polis, ceramah di pejabat-pejabat, ceramah di kem tentera, ceramah di sekolah juvana, budak ni, duduk jahit-jahit macam cerita zombie tu. Masuk nak kencing, aku pakai karen. Satu, aku dah masuk dalam tu, aku tak tahu, sambil terlambat aku nak keluar. Ceramah di lorong Haji Taib, tu tempat pondan, tempat pelacur tu, aku pernah ceramah. Tuan-tuan ikut aku, jom. Tapi kalau ikut aku, kena duduk, aku ceramah, jangan aku ceramah, dia pergi tempat lain. Aku pernah ceramah tu. Tuan-tuan, bentang tiga sejadah cerita bak neraka, cerita bak syurga, cerita bak solat. Aku ingin kawan aku dah meninggal lah. Itu buat kerja dakwah ni bukan di masjid di surau. Buat kerja Nabi, buatlah. Selagi kita hidup ni, buatlah kerja Nabi ni. Di mana-mana. Tuan-tuan. Bila Ummul Mukminin bertanya dengan Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Gempa dunia ni, gempa bumi ni. Kenapa boleh gempa bumi? Itu kata Rasulullah. Dunia ni gempa bumi disebabkan 3 kesalahan umatku buat salah dengan Allah. Pertama, ramai wanita-wanita, ramai perempuan-perempuan, mereka menjadi artis dan menjadi penari. Tengok sekarang ni, orang tengah sibuk duk layan TV tengok Gegar Vaganza. Wah. Ni Nabi cakap ni, tuan-tuan. Bukan aku cakap, aku sampai gaya. Dulu ada kilauan emas. Kan dah tak ada lah. Duk menyanyi, gigi depan tak ada. Bila umur dah dekat, dah 60, 50, 70, kumpul lah masalah. Sebab kita kat dunia ni, duduk sekejap macam aku ni dah berubat ni, bukan berubat lah misal. Janggut dah berubat dah. Dah tua tuan-tuan, dah tua. Tapi kalau buat hukum bulu ni, bila rambut ni putih, kita nak hitam kan tak boleh, haram. Kalau kita nak pergi berperang, maka dibenarkan kita hitamkan agar tentera kafir melihat tentera Islam ni semua muda-muda. Ni hukum ni. Kalau janggut, rambut nak diinai, dibenarkan. Kalau bak bulu, kena mengaji bak bulu. Dalam syurga, yang ada bulu janggut ni, yang ada janggut, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain semua tak janggut. Kalau dekat dunia ni, memang Rasulullah sungguh boleh janggut.
Siapa tak ada janggut rugi. Sebanyak mana janggut, sebanyak itu pahala. Malaikat bergantung, dia berzikir, bertasbih kepada orang yang ada janggut. Tapi lelaki saja, perempuan jangan mengada-ngada. Ha. Janggut. Tapi orang salah sekarang. Janggut tak nak bela. Bulu kemaluan dia bela. Kalau pakai spender sampai keluar-keluar. Ha, itu yang salah ni. Dalam masa 40 hari, ulama bagi tahu kamu punya bulu kemaluan, dahlah kamu cukur. Cukur. Kalau tak cukur 40 hari, syaitan berteduh di situ kalau 40 hari. Kalau macam ni dah 60 tahun, ada bandar keramat dalam. Syaitan nak main snooker dalam. Itu yang malas nak bangun semayang. Itu yang malas nak baca Quran. Syaitan ni ilmu dia power. Power syaitan ni. Ya, tengok. Dia keluar daripada syurga Allah sebab apa? Bukan sebab tak semayang. Bukan sebab tak baca Quran. Bukan sebab dia tak berzikir. Sebab dia keluar daripada syurga Allah sebab dia takabur. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis ni hebat, tuan-tuan. Hebat iblis. Itu ulama bagi tahu. Di akhir zaman ni penyakit telefon ni. Hati-hati. Ya? Ha, ni penyakit telefon ni hati-hati lah. Kadang nak makan, dia selfie. Selfie lagi tu, selfie lah, selfie lah. Ha, turun belakang. Selalu belakang tu lah. Selfie, selfie lah. Ha, nanti akhir zaman, sampai peringkat dia nak berjima pun dia selfie. Yang, selfie yang, selfie yang. Buat kenangan abang nak pergi ni, nak pergi Alustar, nanti ada kenangan boleh tengok punggung ayang. Bahaya tuan-tuan. Pada satu ketika telefon tercicir. Bila telefon tercicir, orang jumpa. Orang buka-buka, eh, ni AJK surau ni. Apa hal AJK surau ni? Ha, ni kadang masalah tuan-tuan. Hati-hatilah. Memang azalukum selfie dia harus. Dia harus. Tuan-tuan nak selfie, mana-mana selfie ya. Harus, tak masalah. Tapi akan jatuh haram bila dia riak. Itu ya. Ni hukum fekeh. Itu lah hukum rokok tadi tu. Sekarang hukum rokok dia makruh. Bukan hukum fekeh. Apa makna fekeh? Fekeh ni makna kefahaman. Ni makna fekeh. Hukum pertama, hukum taklifi. Dia makruh. Sebab apa makruh? Sebab dia berbau. Hukum kedua, hukum wada'i. Mani'ul hukum, mani'ul asbab. Dia ada musyakoh, dia ada darurah, dia ada rasuh. Itu. Ha, dia akan jatuh haram. Tahu mana? Bila masuk benda haram. Akan jatuh haram. Tahu mana? Bila isap rokok, minta rokok orang. Rokok dia tak beli. Haram. Ha, menyusahkan orang. Ha, ini kadang masalah. Ya? Dan jatuh haram bila mengundang penyakit. Dia banyak ada kaedah. Kita buka asal hukum dia. Berbeza babi. Babi ni dia haram mutlak. Ha, tentu. Ya? Baiklah. Maka Rasulullah Siti Ummul Mukminin bertanya. Ha, tapi tengok akhir zaman nampak. Ya? Ramai orang perempuan jadi artis, jadi penyanyi, jadi penari. Janganlah anak, kita bangga dengan anak jadi penari, jadi artis tuan-tuan. Kalau kita bangga anak jadi ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dunia dekat dengan kiamat ni, makin lama dekat kiamat, ulama makin lama Allah wafat kan. Allah mati kan. Kau tengok Datuk Harunuddin almarhum, Datuk almarhum Datuk Hasanuddin, semua dah tak ada dah tuan-tuan. Ya? Yeah? Semua dah tak ada dah tuan-tuan. Ulama yang tinggal kat Kuala Lumpur yang terkenal sekarang, Datuk Semik Kamu eh. Almarhum Pak Yazid pun tak ada lah tuan-tuan. Datuk bekas mufti wilayah dulu, Ishak Baharum, pun tak ada lah. Seorang hebat-hebat pun tak ada lah tuan-tuan. Ulama dulu semua garang-garang. Enggak. Semua garang tuan. Aku dulu belajar dulu. Tangan ni berdarah. Tak dapat hafal nahwu sarak. Tak dapat hafal hadis. Berdarah kena mantai patah ubi. Sekarang ni, kalau kena cubik, masuk Facebook. Ya, tengok. Lepas tu orang dulu, tuan-tuan buka sejarah Imam Asy-Syafi'i. Maknya hantar, maknya beritahu dengan Ahmad bin Idris. Wahai Ahmad bin Idris, engkau nak belajar ke negeri Baghdad? Ya, wahai ibuku. Tapi ingat pesanku dua perkara. Kalau kau belajar ke negeri Baghdad, aku minta dua perkara je. Lain aku tak minta. Pertama, balik daripada negeri Baghdad, jangan bawa dunia, bawa ilmu. Yang kedua, selagi aku tak suruh balik, kau jangan balik. Kalau tak jumpa dekat dunia, kita jumpa dekat negeri akhirat. Ni mak orang alim. Kita, mak kita hantar. Ingat tu, jangan lupa masuk sekolah ni kan. Mak balik kan, ada apa-apa sekolah tak pergi makan, telefon mak eh. Ada makan tak sedap, cakap dengan mak, dah bayar yuran ni. Ha, nampak, ni mak sekarang, tuan-tuan. Ya? Mak orang dulu semua kuat agama. Tuan-tuan. Ya? Tengok mak orang dulu. Dekat maghrib mencari, oi, pergi masjid surah mayang. Hai, nampak. Orang dulu. Oh, sekarang? TV buka TV, drama. Drama, oh, cepat. Ya? Ha, ni orang sekarang, tuan-tuan. Lepas tu kita ni, bapak ni, mak ni, dengan anak ni, kena train ke apa?
aku tak minta dunia dengan kau. Nanti bila kau dah besar, mak ayah minta doa je. Tolonglah doa mak. Contoh sebab waladun solihun, anak yang soleh ni boleh menyenangkan, boleh mengembirakan mak bapak di dalam kubur. Tuan-tuan, itu pentingnya anak soleh. Ya. Baiklah tuan-tuan. Yang kedua, kata Rasulullah, dunia ni gempa bumi disebabnya ramai hiburan di muka bumi ni, banyak hiburan. Tengoklah dekat Kuala Lumpur berapa banyak kelab malam, dekat dalam Bukit Bintang, dekat tempat-tempat lain. Kelab malam karaoke berapa banyak kelab malam. Tengok tuan-tuan. Ni di Kuala Lumpur sekarang di Jeddah pun ada kelab malam. Siapa pergi umrah, boleh teringin nak dandut, pergi kat Jeddah ada kelab malam. Boleh golek dengan Pak Arab. Ya? Kalau aku mutawif, aku tengok orang ni hilang, pergi kelab malam kat Jeddah, aku katok orang. Ya? Nah, tuan-tuan. Ni tanda kiamat dekat lah. Tengok, dekat Jeddah pun dah ada kelab malam. Ya? Ha, itu yang Dajjal ni. Dajjal dah ada dah. Cuma Dajjal belum keluar. Eh. Dajjal dia duduk kat mana? Satu pulau. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Binatang yang berbulu. Tuan-tuan tengok, kenapa tanah Arab berperang? Mesir perang, Yaman perang, Palestin perang, Iraq perang, Iran perang, Yaman perang, semua perang. Bumi Madinah kat Mekah tak perang. Pasal apa? Ni ada hadis. Dalam hadis menyebutkan, apabila tanah-tanah Arab ni berperang, mereka leka. Mereka berperang sesama Islam, sesama saudara mereka, mereka leka. Tentera Dajjal dan Dajjal akan melalui di tanah-tanah mereka, di bandar-bandar mereka, mereka leka tak sedar. Sampai tentera Dajjal sampai di bumi Madinah, itu yang Dajjal hentak kaki di bumi Madinah, maka bergegarlah bumi Madinah. Tuan-tuan, ya. Dajjal ni dia bukan besar macam King Kong, tuan-tuan. Dia macam orang biasa, dia bongkok, matanya dua, satu gelebeh macam ada sakit lah, ya. Ini Dajjal. Tapi ilmu dia power. Kalau dia datang keramat ni, kalau dia kata aku Tuhan, aku Allah, maka kat keramat ni air semua kering. Air semua kering, ya. Dan dia boleh hidupkan semua orang mati. Ini ilmu Dajjal. Sihir dia kuat. Jadi siapa yang beramal surah Al-Kahfi setiap malam, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, maka dia selamat daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, amallah setiap malam. Ya? Dan dua surah pula, siapa setiap malam sebelum tidur, kata Rasulullah, ni hadis sahih daripada Imam Bukhari. Siapa baca surah As-Sajadah, ya? Ayat yang 30 ayat je. Dan surah Al-Mulk, Tabarakal Ladzi tu, 30 ayat juga. Kalau baca surah Al-Mulk setiap malam, maka dia selamat dalam kubur, jasad tak keput dan dia peguam di dalam kubur. Kalau baca siapa baca surah Alif Lam Mim Sajadah setiap malam 30 ayat, tak lama pun 6 minit ya. Maka dia selamat dekat negeri akhirat, dia dah ada peguam dekat negeri akhirat. Tentang bacalah ya. Tak susah pun dalam telefon ada handphone, ada Al-Quran. Mentara order sat soto, cik. Tadi aku makan soto tu. Ya. Menyuruh aku makan, aku takut orang kenal aku. Ya, baca kau susah pun. Kat rumah mentara bini yang siap makan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah, bini yang tu dah makan. Nasi goreng. Sadaqallahul azim. Dah. Tuan-tuan, Al-Quran ni hebat Al-Quran. Al-Quran ni. Dalam semayang, semayang berdiri. Ada uduk, semayang berdiri. Satu huruf. Bismillah. Ba. Satu huruf. 100 pahala. 1000 kebajikan. Dalam semayang. Kalau semayang duduk, macam haji tu, semayang atas kursi, duduk. Satu huruf, 50 pahala, 500 kebajikan. Dalam semayang. Kalau luar semayang, ada wuduk, satu huruf, 10 pahala. Tak ada wuduk, 5 pahala. Kalau kita tak ada, kita dengar orang baca, satu huruf, 5 pahala. Dan kita Al-Quran, boleh tak? Dalam ni, dalam handphone ni ada Al-Quran. Masuk ranjamban, apa hukumnya? Lepas tu kena ngaji. Wah. Kalau dalam telefon ni, ada Quran, ada IG, ada Google, ada Al-WhatsApp, Al-Facebook, Al-Google. Yeah. Ada macam-macam dalam ni, gambar-gambar lain. Ada geruk-geruk masak, geruk-geruk kutu. Banyak lah. Yeah. Bawa masuk ranjamban. Apa hukumnya? Maka hukumnya harus buat bukan Al-Quran sahaja. Tapi kalau handphone ni, Al-Quran sahaja, maka haram tak boleh. Lepas tu boleh bawa Al-Quran dalam beg. Kalau kita tidak ada wuduk, jika Al-Quran itu dalam beg itu ada kita Al-Quran, ada laptop, ada telefon, ada buku-buku lain, maka harus kita bukan menanggung Al-Quran, kita menanggung benda-benda yang lain. Sebab itu kita boleh memegang dan membaca kitab tafsir. Ulama tafsir dah buat kajian ayat Al-Quran dan ayat tafsir ni, ayat tafsir lebih banyak daripada ayat Al-Quran.
Sebab kita boleh pegang kita tafsir. Tuan-tuan, kita tidak ada uduk. Baik, aku tak cerita pasal tu. Baiklah, tentang Rasulullah SAW. Kadang orang tanya pula, ustaz, hiburan ni boleh tak boleh? Dalam Islam ni ada hiburan. Ya, dalam Islam ni dibenarkan hiburan. Orang perempuan nak menyanyi, boleh? Perempuan-perempuan sahaja. Contoh, nak panggil Siti Nurhaliza menyanyi kat keramat ni, boleh? Tapi yang dengar semua perempuan sahaja. Itu kaedah dalam Islam ni cantik. Orang perempuan nak bernyanyi, orang perempuan nak marhaban, boleh. Kuat-kuat boleh. Tapi syaratnya kena suara ramai-ramai, orang tak kenal suara siapa. Sebab suara dia menarik perhatian. Suara dia sedap walaupun dah tua. Tengok, tirai tutup, dia sembang dalam tu. You datang mana? You datang dengan siapa? I seorang lah. Kita semayang depan, kita dengar semayang tak khusyuk. You datang dengan siapa? I seorang lah. Tak khusyuk, ganggu kita semayang. Dan hati cakap, tentu suara sedap, tentu orang lawa. Keluar-keluar, itulah orang tadi, gigi dua. Itu dalam semayang ni, tuan-tuan tengok. Imam lelaki, imam, makmum. Kalau imam ada masalah, makmum kena tegur sebut tasbih. Subhanallah. Kalau perempuan, imam perempuan, makmum perempuan, kalau ada masalah, nak sebut macam mana? Orang perempuan, aku tanya. Aku tanya orang lelaki, aku tanya orang perempuan. Aku tanya jawab. Aku tanya aku jawab, mampu ya? Ulama tak bagi sebut suara. Suruh tepuk. Macam ni, bukan macam ni. Tak boleh. Kena ngaji sungguh. Sebab suara dia sedap. Suaranya aurat. Tuan-tuan. Kena ngaji sungguh. Kalau ngaji dia faham. Tuan-tuan. Kalau makmum, lelaki, imam lelaki, memang disuruh pakai suara. Subhanallah. Kain Pak Imam koyak. Tiba-tiba sembahyang, belakang kain Pak Imam koyak. Subhanallah. Subhanallah. Imam lagi. Imam abang kawasan. Maklum ada tiga lain. Bila imam ni degil, makmum kena naik tepi imam. Bila naik tepi imam, automatik semayang imam ni batal. Dia ngaji sungguh. Lepas tu orang lulu pintu ni, ini bila imam istirahat ke bila keluar? Bila keluar. Ni bagus tempat ni. Dia ikut cara-cara masjid dulu. Lepas tu imam ni dia tak masuk sana, dia masuk sini. Ini imam. Dia ketua. Imam dulu sekarang masuk. Lurukkan saf. Siapa tak datang ni? Mana AJK? AJK mana AJK? Mana ni? Pengerusi mana pengerusi? Oh, imam dulu garang. Imam dulu ni sekatua. Ngok garang lah. Nak azan ke terus? Terus. Kita demokrasi terus. Tapi kalau mesin-mesin dulu tuan-tuan. Bila masuk waktu dia ketuk beduk. Duk. 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 Apa makna dia? Tung! Surah kosong. Tung! Surah kosong. Tung! Surah kosong. Tu makna dia. Tahu selaku dah. Ada bagi aku air masak. Lain kali nak panggil penceramah, jangan bagi air masak. Telepon dulu, ustaz. Ustaz nak ceramah tempat aku ke? Ya. Ustaz kalau ceramah, ustaz suka minum air apa? Air temikir ke? Pada corin ke? Kopi jantan? Kopi jantan lah. Bagai yang masuk Allah, lima kupang, kudukut ni orang. Lagi buat air ni pun tuan-tuan, air ni. Kita belajar buat dalam pengubatan Islam. Kalau tuan-tuan minum di kedai. Minum. Kalau pegang tangan kanan, kalau pegang tangan kiri. Bawah ni kena rapik ni. Kalau dia teh, air dia panas. Kalau bawah sejuk, dalam tu ada sihir, ada santau. Kalau dia teh ais, dia sejuk, memang air sejuk. Bawahnya panas, ada santau. Kalau siapa beramal, bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'as min syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ada santau pecah. Ini kelebihan. Beramal dengan kalang-kalang Allah. Beramal lah. Baiklah, tentang hiburan. Ada orang datang, ustaz, sekarang ni orang banyak buat tarian-tarian Zumba. Orang banyak buat tarian-tarian aerobik-aerobik. Macam mana hukum ni? Boleh orang perempuan nak aerobik, nak apa boleh. Dia perempuan sahaja. Tetapi dalam tempat yang tertutup. Tak boleh dia buat-buat kat luar, tak boleh. Sebab orang perempuan ni, tu Nabi beritahu, akhir zaman ramai orang perempuan dia berpakaian tetapi telanjang. Nampak? Dia pakai pakaian tapi nampak bentuk buah dada dia. Kalau belah tengah tu dia panggil buah, nampak bentuk buah kopek.
Ya. Ha, nampak bentuk buah punggung ni. Itu dalam sembahyang. Tengok dalam sembahyang. The imam, belakang imam orang dewasa, belakang dewasa kanak kanak, belakang kanak-kanak siapa? Siapa? Perempuan, perempuan salah. Belakang kanak-kanak khunsa. Kalau ada khunsa. Bukan pondan, khunsa. Kalau bab pondan kena mengaji bab pondan. Orang lelaki dia operate buah dada jadi besar tercodok ni. Dia pondan, dia tetap wajib solat dan dia solat bukan di soft perempuan, dia kena solat di soft lelaki. Tapi buah dada tercodok ni. Sembahyang pula sepi tepi tok siap. Tok siap Allahu akbar baca Fatihah dok jeling-jeling orang sebelah. Besar betul ya berada kau ni. Ha, kita kena ngaji ni tuan-tuan, ya. Ha. Itu sebab tu tentang operate, ya. Orang perempuan cukur bulu kening, orang perempuan ke lelaki ke, dia hukum fiqh ni, mula hukum fiqh ni Nabi buka dalam kitab Bahru Mazi, aku bagi satu kitab, eh. Dia dilarang ubah suai tubuh, dilarang. Tetapi dibenarkan contoh bulu kening, dibenarkan dia cukur bulu kening bila nak operasi bulu, nak operasi mata, dia benar. Kalau saja-saja bulu kening dia elok, dia cukur-cukur apa? Allah jadikan bulu kening ni supaya peluh tak masuk dalam mata. Ni cantiknya Allah jadikan. Ya. Ha, ni kaedah dia. Ingat orang perempuan jangan cukur-cukur bulu kening. Ya. Ha, cukur-cukur bulu kening. Berapa Allah jadi bulu kening cantik dah. Ya. Kalau pondan ni meninggal, macam mana buat? Sekarang ni masyhur ada seorang mana mamat ni, ya. Aku tak sebut nama dia, tuan-tuan boleh kenal. Sekarang dah pakai tudung pula mamat ni. Ha? Punggung dia, Allahu Akbar, punggung dia. Kita tengok pun, Allahu Akbar. Bukan tuan-tuan tak tahan, aku pun tak tahan. Kalau dah di jalan, digolik-golik, digolik-golik, Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak tahan, tuan-tuan. Hancur iman ni. Walaupun dia ada lelaki, tengok pada belakang, Allahu Rabbi. Kalau dia mati, macam nak urus kan? Kena urus. Dia nak seperti jenazah lelaki. Lelaki, ya? Sebab dia lelaki. Ha. Orang mandikan jenazah ni, buah kopek dia tu, buah dada, kena gosok. Ha? Betul yang mandikan jenazah, kau jangan steam. Ha? Ha? Nanti dia gosok-gosok, dia steam lah korang. Oi, mampu ya. Ha? Betul kena ngaji hukum fiqh. Nanti kena ngaji sungguh hukum fiqh. Ya? Ha. Nanti dia bertolong-tolong. Kau lah gosok, kau lah gosok. Aku tak nak apa, korang. Ya? Akan aku datang syahwat dah sekarang. Dia kena gosok lah sebab dia ni lelaki, tuan-tuan. Ya? Sebab itu, tuan-tuan kena mengaji hukum aurat. Hukum aurat ni kena mengaji hukum aurat. Atuk tak boleh mandi dengan cucu. Bapa tak boleh mandi dengan anak. Anak tak boleh mandi dengan mak. Bila kanak-kanak ni sudah mumayis. Tapi akhir zaman ni orang tak ambil pot benda ni. Padahal benda ni simple je. Contoh, cucu duduk Johor. Balik keramat rumah atuk. Tok mandi ya? Atuk kata, jom lah. Atuk pun suka mandi. Mandi-mandi dengan atuk, cucu jentik. Bila cucu jentik, cucu tak kenal apa dia jentik. Lihat je. Tak melantun pun. Dia jentik, dia tak tahu benda apa dia jentik. Maka tak haram mandi dengan cucu sebab dia tak kenal benda tentang apa. Dia main agak-agak, tak apa ni. Ya? Kuih bom ke apa. Tapi ada pula bulu. Ha. Kalau dia jentik, dia kenal. Atuknya besar. Oh, cerita kat cikgu. Eh? Ha. Maka dia kenal, maka haramlah atuk mandi dengan cucu. Lepas itu bapak dengan anak ada aurat. Mak dengan anak ada aurat. Cucu dengan atuk, atuk dengan cucu ada aurat. Kadang benda ni simple tapi orang tak ambil pot. Lepas itu kalau dalam solat, aurat kita ni bukan daripada bawah. Aurat kita daripada atas. Lepas tu kalau semayang, butang kena kancing. Lepas tu bila imam sujud, kita nampak betis, nampak paha dia. Mampu ke tak membatalkan solat sebab dia daripada bawah. Lepas tu nak semayang, kena kancing pun tak. Tuan-tuan, ya? Ha, belajarlah buat solat. Carilah guru, belajar buat solat. Belajar buat tentang angkat tangan, buat tentang fatihah, buat tentang rukuk, buat tentang i'tidal, buat tentang sujud, buat tentang salam. Ha, lepas tu kena ngaji sungguh. Lah, ya? Bila ngaji kita dalam keampunan. Salah, kita dimaafkan oleh Allah SWT. Lepas tu orang perempuan hati-hati kalau sujud atas terlekung. Kalau sujud atas terlekung, terlekung jatuh dulu. Sujud atas terlekung, dia tak tarik cepat, tak angkat cepat, batal solat.
Orang lelaki kadang dia tanya, ustaz, saya ada rambut jatuh. Saya sujud, dahi saya ada rambut. Selagi rambut kamu tidak tutup semua, sembahyang kamu sah. Kalau separuh, maka tetap sah. Sebab dahi kamu separuh masih disembamkan di bumi Allah. Ini buat solat. Tuan-tuan. Baiklah, tadi tentang hiburan. Dan ketiga, kata Rasulullah, yang ketiga, ramai umatku yang banyak minum arak. Tengok sekarang ni. Ya. Dekat 7-Eleven apa banyak orang jual arak, minum arak, beli arak. Banyak kedai 7-Eleven yang bekerja ni ramai umat Islam. Tak banyak orang kafir yang kerja, ramai umat Islam. Duit ni tak boleh makan. Duit ni tak boleh bagi mak, tak boleh bagi bapak, duit ni tak boleh. Haram. Dalam hadis menyebutkan itu al-khamru, itu arak. Orang yang meminum, orang yang menyain, orang yang memikul, orang yang membenarkan, orang yang membawa, semua terbabit dengan arak. Walaupun bila satu titik terbabit dengan arak, dia tidak minta maaf, tak minta ampun dengan Allah, Allah tak terima ibadatnya 40 hari. Ingatlah, tuan-tuan. Ya. Arak ni ya, dia tak boleh minum. Dia boleh minum bila dalam darurah, sama dengan babi. Babi ni tak boleh makan. Ya. Dia dalam darurah maka dia benar makan babi. Contoh sesat dalam hutan. Sesat dalam hutan, tiba-tiba orang lain semua lepas balik, dia tak balik. Dah lapar sangat. Dah lapar nak makan, tak nak makan mati. Tapi kata ulama, kena tengok dulu binatang lain lalu dulu. Kancil lalu dulu. Viva lalu dulu. Alza lalu dulu. Ya. Proton tak lalu dah. Ya. Bila binatang lain tak lalu, rusa ke apa dah tak lalu, baru babi lalu. Bila babi lalu, baru boleh makan babi. Itu sekadar untuk hidup. Bukan seekor babi makan. Duk makan sok gearbox, sok lidah, sok ekor. Oh tak boleh. Ha. Dia punya perut, buat kerabu ke perut. Tak boleh. Ha. Kena ngaji hukum fikih. Tiga binatang tak dibenar masuk masjid. Babi, anjing, ular. Ular ni adalah jin. Kalau malam-malam mimpi ular, itu jin. Mimpi jatuh bangunan, mimpi tak baik. Mimpi syaitan. Mimpi kena bunuh, mimpi daripada syaitan. Kata ulama, kalau mimpi tak baik, kamu sedar daripada tidur, baca surah An-Nas tiga kali, ludah lagi. Sebelum ludah, tengok bini tu. Jangan main ludah. Main ludah. Ludah syarat sikit je. Jangan angkat kahak. Bini tidur tengah ngah. Bah, tak pecoh eh. Padahal laki ludah. Kena ngaji sungguh. Itu dalam solat, kena ngaji. Air liuk. Ya, kita punya... Ada dalam mulut, ada makanan. Ulama tak bagi ludah kat depan, makruh. Kalau air liur jatuh kat kapet, haram. Ludah ke belah kanan, ulama tak bagi, makruh. Ulama suruh ludah belah kiri. Kenapa belah kiri boleh? Belah kiri pada dalam solat, malaikat belah kiri berpindah belah kanan. Ini kaedah dalam solat. Dalam solat boleh berjalan. Ya, boleh berjalan bila ada maslahat. Tengah-tengah sembahyang, Allahu Akbar, cucu seorang kain. Macam mana? Takkan nak biar je, lembih kawan tu. Jalanlah, jalan. Lepas kena ngaji sungguh buat solat. Dengan mandi, jangan sembahyang dengan ikut orang. Sembahyang kena ikut berpandukan tentang dalam hadis. Sembahyang atas kursi, nak sembahyang atas kursi, kena belajar buat sembahyang atas kursi. Nak sembahyang duduk, kena belajar buat sembahyang duduk. Kena ngaji lah. Kena ngaji sungguh. Kita jangan ikut orang. Orang sembahyang atas kursi, kita sembahyang atas kursi. Nanti orang sembahyang atas meja, kita sembahyang atas meja. Kena sembahyang, kena ikutlah kita. Baiklah. Al-Khamru tadi Arab. Baiklah, tentang gempa bumi. Tuan-tuan jangan risau. Sikit lagi, dekat sejam ni. Aku tak tahan lah. Tak larat, tuan-tuan, tak larat. Boleh, nak sambung lagi boleh. Bayar lebih sikit, tuan-tuan. Buat kerja agama ni bukan senang, susah. Tuan-tuan. Susah tengok Nabi buat kerja agama. Orang nak bunuh Nabi. Orang sekat makanan. Orang hina Nabi. Tuan-tuan tengok tentang Maulidur Rasul. Tentang kelahiran Nabi. Nabi ni, pada satu ketika dia pergi ke Taif nak minta pertolongan dengan keluarga ibunya. Maka orang kafir Quraisy ni baling Nabi dengan batu, luka tangan dia, luka kaki dia. Nabi duduk bawah pokok, dia menangis. Ya Allah, biarlah orang hina aku, biarlah orang benci aku. Jangan kau benci aku, dah. Biarlah orang tak suka aku, jangan kau tak suka aku, sudahlah. Nabi ni hebat, tuan-tuan. Dia kalau Nabi kalau masuk rumah, dia tak tanya dengan bini dia. Yang, contohlah, dia panggil bini si Merah. Yang, kau dah siap makan? Tak. Dia tanya, wahai isteri ku, kau sihat?
Baik isteriku, kau jangan bersedih. Kita ada Allah. Kita balik rumah boleh? Balik-balik. Wahai isteriku, jangan sedih tau. Ya? Kalau boring-boring, tengoklah Facebook. Ini ke akhir zaman, orang bertuhankan Facebook. Ada masalah je, ngadu kat Facebook. Suami tak balik, ngadu kat Facebook. Tulis kat status. Hai, friend-friend Facebook. Ai ada masalah lah. Suami ai tak balik-balik lah. Ai tension lah. Mana pergi suami ai ni? Wahai friend-friend Facebook, tolong komen boleh tak? Ini masalah. Orang pun komen lah. Ai nampak suami you ada kat Negeri Sembilan. Tengah makan dengan awak. Ini akhir zaman. Ada masalah ngadu kat Facebook? Ada masalah ngadu dengan Allah? Itu yang Nabi beritahu. Siapa yang membaca Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa baca pagi 7 kali, Allah selesaikan urusannya daripada pagi sampai petang. Ha, pakai baca petang maghrib, Allah selesai sampai subuh esok. Hadis sahih. Kalau dalam Al-Quran ni, dalam Al-Quran ni siapa yang baca? Nabi Ibrahim masa dia dibakar oleh Raja Namrud. Dia baca ni. Ya? Tu datang burung, burung datang. Hantar air, titik air. Tek. Tek. Nabi Ibrahim cakap apa? Wahai burung, takkan satu titik, dua titik, bila nak padam? Kata burung, wahai Nabi Ibrahim AS, aku nak buat banyak-banyak, mana aku larat? Nanti kan negeri akhirat Allah tanya aku besok macam mana kalau aku tak tolong kekasih Allah. Nampak sayangnya burung kepada Nabi. Kita dengan burung tak sayang, dengan kucing tak sayang. Ada kucing kita tengah makan kedai, makan kucing datang. Miau. Miau. Kita terajang kucing. Kucing tu miau, dia minta apa? Ikan. Ikan. Haji, ikan haji. Haji terajang. Bodoh haji. Kita ni tak faham cakap binatang sebab kita bukan Nabi, tuan-tuan. Orang buka sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah bercakap dengan pohon kurma. Rasulullah bercakap dengan binatang biawak. Rasulullah bercakap dengan kambing. Rasulullah bercakap dengan unta. Rasulullah bercakap dengan binatang-binatang lain. Ha, ni Rasulullah. Tu semalam aku ceramah di Ceras. Cerah. Aku cerita buat binatang dog bercakap dengan Rasulullah. Orang kafir Badui ni dia bawa binatang dog datang jumpa Rasulullah. Dia kata, aku nak uji betul ke ini Rasulullah. Betul ke Muhammad ni utusan Allah. Dia bawa binatang biawak dog. Kata Rasulullah, apa belakang tu? Binatang biawak. Aku nak tengok. Kalau engkau ni betul Nabi, binatang dog ni bagi salam ke engkau. Kalau dia bagi salam ke engkau, aku beriman dengan engkau. Aku beriman dengan Allah. Kata Rasulullah, ambil binatang ni letak. Binatang biawak letak dalam aku. Binatang biawak diletak dalam Rasulullah. Binatang biawak ni bercakap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Binatang biawak bagi salam kat Nabi. Pernah tak tuan-tuan balik kampung? Pergi balik kampung, lembu naik tepi jalan. Assalamualaikum, selamat hari raya. Mana ada. Sebab ya? Kita bukan Nabi, tuan-tuan. Kita duduk pada zaman Nabi Muhammad SAW di antara umat yang cukup beruntung. Pada umat zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, apabila mereka tak solat, mereka melanggar perintah Allah, buat benda-benda haram. Mereka liwat, main ponggong, berzina. Mereka minum arak, maka Allah tenggelamkan bumi. Pada zaman Nabi Muhammad, Allah tak tenggelamkan bumi. Sebab apa? Ada tempat yang ditenggelam, ada tempat yang tidak ditenggelam. Sebab apa? Sebab doa Rasulullah. Rasulullah ni manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Pernah dalam satu riwayat mengatakan, dia semayang sambil bengkak, bengkak kaki. Kita makan kena gaut, tuan-tuan. Makan kena gaut, sampai tak larat jalan. Tengok Rasulullah hebat. Tengok Rasulullah dia beramal. Daripada dia manusia nombor satu, number one masuk dalam syurga. Dia tak pernah tinggal beramal dengan kayu sugi. Lepas itu tuan-tuan, kena ikut sunnah Nabi. Rasulullah tidak pernah tinggal beramal dengan wangian-wangian. Rasulullah ni manusia yang cukup cantik. Kalau dia ada tuan-tuan, dia paling cantik dalam dunia. Ni Rasulullah hebat tak hebat. Dia kalau lalu, orang tengok sampai hilang Rasulullah. Dia kalau lalu, dia Rasulullah ni, dia kalau bercakap, dia tunduk. Ini Rasulullah. Dia kalau jalan, lari, dia kalau jalan ni, laju sikit. Ini Rasulullah. Dia kalau orang, dia tengah jalan, orang bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia berhenti, dia paling. Waalaikumsalam. Ini Rasulullah. Kita orang bagi salam, Assalamualaikum ni. Ha, Assalamualaikum. Baik. Ha,
Kita macam tu kan. Rasulullah tak. Dia berhenti. Dia toleh belakang. Ini Rasulullah. Tu semasa Rasulullah dia melihat dalam syurga Allah. Rasulullah melihat bidadari-bidadari Allah ni dekat lehernya ada nama Rasulullah. Ini tentang, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Nasihat Yahudi Bad yang tentang melihat bidadari ada leher dekat leher mereka ada nama Rasulullah, Nabi Adam yang melihat. Itu Nabi kata Nabi Adam, leher bidadari Allah ada nama Rasulullah. Dekat leher malaikat Allah ada nama Rasulullah. Dekat tiang-tiang arasy ada nama Rasulullah. Kita Nabi Adam bagi tahu dengan Allah, wahai Allah, aku nak jumpa Muhammad ni. Ni manusia yang luar biasa. Kenapa dekat leher, dekat dahi malaikat Allah, dekat para malaikat ada nama Rasulullah, dekat leher bidadari ada nama Rasulullah, dekat tiang arasy, dekat pintu syurga ada nama Rasulullah. Dia tentu manusia yang luar biasa. Kata Allah, ya benar. Dia adalah Nabi akhir zaman. Dan dia istimewa dan umat dia pun istimewa. Tu kata Nabi Adam, aku nak jumpa dengan Muhammad. Kata Allah, aku belum ciptanya lagi. Kalau kau nak jumpa juga, kau nak tengok, kau tengok kat kuku kau. Aku baru cipta nurnya. Tu Nabi Adam melihat dekat kuku Nabi Adam, nampak cahaya Rasulullah Nur Muhammad. Tu yang dia baca marhaban bil qailin adalah wa bisalawati marhaban wa ahla. Itu yang bila muazzin melakukan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu orang nampak orang tua-tua je. Marhaban bil qailin adalah wa bisalawati marhaban wa ahla. Kita bodoh tak tahu apa. Pengotor betul bang. Kucuk-kucuk Elio sapu kat mata. Bodoh tu orang. Kita tak tahu. Betul ni? Sama lah kain sugi. Ya? Orang ni beramal kain sugi mengikut sunnah Nabi. Siapa beramal kain sugi? Satu rukaan, diganda 70. Kita tak tahu hukum. Pengotor orang. Gosok-gosok masukkan pokok geli, pengotor, dawah. Pengotor. Aku gosok mulut aku masuk poket aku. Kalau aku gosok mulut aku, masuk poket Pak Imam. Bagulah tak betul. Masuk poket aku. Ya? Amal kain sugi ni. Amal. Aku beramal daripada umur 9 tahun. Tak pernah tinggal. Tu Nabi dalam poket dia ada kain sugi, ada minyak wangi, ada sikat ni Nabi. Kita dalam poket ada 3. Ada apa? Ada lighter, ada rokok, ada handphone. Yang sana belakang tu orang mempah ada 3. Ada apa? Ada handphone, ada dia punya cermin tu. Lepas tu barang-barang solid dia. Tengok orang umpan, kejap cermin. Yeah? Kadang jam kan, tengok cermin tu. Kat rumah kan, kat pejabat, tengok masuk bilik, tengok cermin tu. Kalau kat rumah, tak mahu tengok cermin. Ni kadang akhir zaman. Lepas tu isteri ni, sunat berwangi-wangi bercantik-cantik untuk suaminya. Jatuh wajib apabila suami suruh bercantik-cantik. Ingat ni orang umpan. Ya, malam ni balik dulu, WhatsApp suami, abang jangan balik dulu, ayang nak balik dulu. Balik pakai ni merah-merah bibir, cat ni, buka hijau tutup merah, pakai seksi-seksi, tunggu depan pintu. Suami balik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mati suami depan. Sebab tak pernah buat, tuan-tuan. Dia buat masa baru nikah. Masa baru nikah, subhanallah. Minum, kongsi-kongsi, yo, minum. Pusing tangan. Ya, oi, kalau makan subhanallah, nak makan tarik kursi, tarik. Ya, nak makan. Oi, nak makan tu dekat-dekat ni. Ayang, baby, Allah. Lepas makan jalan pegang tangan, sebelum makan jalan pegang tangan. Oh, hebat. Nak tidur sebelum tidur nyanyi dulu. Pegang nak tidur masuk bilik tidur bagi salam. Assalamualaikum. Suami bagi dia bini jawab, waalaikumsalam baby, masyaAllah. Dah sedia dah, dah wangi dah harum dah. Kalau baru nikah, kadang masa baru nikah, subhanallah, mandi sama-sama. Sebelum mandi, intel tu. Mandi sama-sama isteri ni memang sunnah Nabi buat, tuan-tuan. Kenapa kita mandi sama-sama masa baru nikah, kita boleh mandi sama. Kenapa sekarang tak mandi lah? Ustaz tak mahu lah umur 70 tak nak mandu korang. Mandi lah sunnah tuan-tuan. Mandi lah. Dia merapatkan kasih sayang. Tuan-tuan. Bertidur kena sama-sama. Tidur kena satu selimut. Ni tak ada. Kadang bila dah masa baru nikah, masa baru menikah, panggil ayang. Panggil baby. Daddy. Macam-macam. Bila ada anak, dia berubah. Awak kenapa lambat balik? Alah awak ni, sabarlah. Bila ada bercucu, makmu. Oh makmu. Ya, bapakmu. Nampak, dia tukuh.
Tengok tuan-tuan, tengok orang putih, orang putih. Orang putih padahal dia dah tua, dah tua. Suami nak keluar kerja. Darling. Tuan-tuan kena buat ni, nak pergi surau. Darling. Ha? Orang putih dia tiru ni, masa peperangan di Rom, dia curi kita orang Islam, dia buat kajian. Tuan-tuan tengok orang putih. Yeah? Ha, tengok lagi tua dia pergi melancong suami isteri. Tengok orang putih. Padahal dia kapi tu, tuan-tuan. Dia bukan tak tahu tentang sejarah Islam. Dia tahu. Yeah? Kita kena buat. Tuan-tuan kena buat. Baiklah sekali aku nak berhenti lagi 2-3 minit aku berhenti. Tuan-tuan. Aku tengok orang tak larat lah. Dah mengaji dalam sini. Ya? Dia ngaji tak lama, tuan-tuan. Kalau ngaji di luar ni, dia tak boleh. Lebih sejam sikit cukup lah. Kalau madrasah lain, kalau kami ngaji di madrasah 4 jam, 3 jam, 5 jam steady ya. Tukar kitab ni, tukar kitab. Jadi kalau kau tak boleh, kadang ada orang tua tak larat. Ya, yang kencing manis. Yang keluar-keluar tu kencing tu. Kencing. Dia punya minyak geris dah banyak habis tuan-tuan. Keluar je. Tak larat lah. Yang sandok-sandok ni pinggang sakit tuan-tuan. Yang jenis pula jenis makan tak boleh lambat. Tuan-tuan, ya. Dah berumur ni macam-macam lah tuan-tuan. Sebab apa makin lama kita banyak penyakit? Sebab kencing banyak tak ikut sunnah, makan banyak tak ikut sunnah, ya, berjima banyak tak ikut sunnah, pergaulan banyak tak ikut sunnah, lepas tu kencing siapa tak ikut sunnah, kencing berdiri mengundang penyakit, jangan kencing berdiri. Tuan-tuan. Ya, dalam kitab sebut bila kamu kencing, dahlah berdahem. Sebab bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Bila dah kencing, zakar ni tarik. Tarik ke depan je, jangan depan belakang, haram. Lepasnya. Ini dalam hukum fiqh. Kencing berdiri, kalau kencing tenggong tak boleh. Kalau dia kencing tenggong tak tos. Ya, kalau dia kencing berdiri baru tos, maka dibenar dia kencing berdiri. Itu dalam jamban seorang-seorang. Kalau kencing dalam hayat ramai, dia banyak pejabat, banyak pejabat di Kuala Lumpur ni, di kilang-kilang, kencing berdiri di hayat ramai, maka hukum haram. Kenapa haram? Dah di hayat ramai, sambil kencing boleh hintai orang punya. Bosor. Ubat apa makan? Itu haram oh. Ngaji hukum fiqh dah. Tuan-tuan. Dalam Islam ni cantik. Cantik sangat. Sebab itu semayang. Kalau dalam bab semayang, Nabi suruh beramal dengan kain sugi. Kenapa? Bila kita semayang, mulut kita wangi. Mulut kita tak busuk. Tak ganggu orang semayang. Kalau kita tak bersugi, mulut busuk, bolongkang. Itu Allah Akbar. Orang sebelah, busuk mulut haji, bolongkang. Ngaji sungguh. Ha? Bila tak ngaji, itu semayang pun was-was. Itu baru ni aku semayang satu tempat. Semayang macam ni, tuan-tuan. Allah. Mayang sebelah aku. Kata apa dia pusing-pusing haji ni. Habis semayang aku tanya. Haji, pusing apa? Tulang kau semayang, kulit je isi tak ada. Pusing ni, inilah pusingan tawaf. Aku cakap haji, tawaf ni. Pusing wajibnya 7 kali. Haji pusing 3 kali je. Dia tengok aku atas bawah. Alah malas cakap engkau. Ni semayang aku suka dia. Tu kalau boleh semayang tak ada ilmu, semayang was-was. Allah. 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 Iman nak rukuk ni Allah. Jadi kena masalah. Tuan-tuan. Iya. Ganggu orang sebelah. Orang sebelah pun terikut. Iya. Ada masalah dah. Itu ngaji sungguh. Bila ngaji seronok. Baiklah aku rasa cukup sampai ke sini. Sebelum aku tutup tuan-tuan. Haji dah batuk isyarat tu. Aku ceramah ni tuan-tuan. Kadang tak tengok jam sangat. Aku pandu orang batuk. Kalau orang batuk dah sejam. Jadi tapi kalau dalam semayang. Batuk punya ni. Kalau dia berpenyakit. Dia dimaafkan. Kalau saja batuk, maka batal solat apabila melebihi 2 kali apabila dalam solat sengaja maka batal. Yang tak sengaja, yang tak batal ni bila tak sengaja. Sebab itu dalam solat ni tak boleh sebut selain ayat Quran. Sebab itu kalau orang sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Batal solat sebab dia sengaja. Tak sengaja apabila tidak melebihi 2 kalimat. Ngaji sungguh? Baiklah, aku dah nak tutup. Dari sebelah aku tutup, aku nak cerita. Ini seorang orang soleh. Antara debat padri kapi dengan orang soleh. Lepas ni aku tutup. Tuan-tuan buat bersabar. Jangan bangun. Cerita ni memang cukup bagus. Tetapi cerita ni berlaku di negeri Baghdad.
Seorang pendeta kafir, dia datang berjumpa dengan khalifah, iaitu sultan. Wahai sultan, aku nak berdebat dengan ulama-ulama engkau di negeri Baghdad. Di negeri Baghdad, di Iraq. Di negeri Baghdad ni tuan-tuan, kenapa berlaku perang? Sana banyak ulama, sana banyak kubur-kubur awliya, tuan-tuan, di negeri Baghdad ni, ya. Kata pendeta kafir, wahai sultan, tetapi aku nak berdebat dengan ulama-ulama engkau di negeri Baghdad, tetapi dengan bahasa isyarat. Sultan beritahu dengan ulama-ulama di negeri Baghdad, dia tolong beritahu, dia beritahu dengan pengawal-pengawal di sana, tolong beritahu istihar di negeri Baghdad, pendeta kafir nak berdebat dengan kamu semua. Kalau siapa tak boleh jawab, kamu semua akan dihukum pancung. Maka pemancung-pemancung sudah disediakan untuk dihukum pancung. Pendeta kafir beritahu, kalau mereka boleh jawab, aku masuk Islam. Tetapi dengan bahasa isyarat. Macam inilah kalau aku ceramah bahasa isyarat. Tuan-tuan faham? Faham? Faham boleh? Ha? Kahwin tiga? Kahwin aja. Aku bagi tahu betul lah. Aku bini tiga. Faham? Ha, bini aku bukan seorang. Siapa nak ayat, ya, bini dengar cakap suami, jumpa aku kat luar. Eh? Aku bagi ayat dia. Cakap bini, yang abang nak kahwin lagi boleh tak? Kahwin lah bang, kahwin lah. Ya kahwin lah. Saya ada kawan, seorang gosok baju, seorang basuh pinggan. Abang kahwin lah. Jumpa aku kalau ayat, ada ayat. Tapi kalau silap ayat, bini marah, bini kejar, bini parang, aku tak tahu. Ya, ha, ada ayat dia. Ya. Ha. Ayat dia satu je. Pertama, kena ayat dia ada dua. Pertama, kena berani. Kedua, kena jujur. Itu je. Suami dengan isteri, suami tak boleh bohong isteri, tak boleh. Cakap betul-betul. Ya, lepas tu kalau contoh bini tanya, bang dari mana? Dari surah. Betul ke? Iya. Bang dari, betul ya? Iya dari surah, iya. Besok tanya lagi, bang dari mana? Dari kedai tu, betul ke? Iya. Telefon bunyi pula. Bang, telefon bunyi, ada perempuan lain ke? Iya. Ha, selamat, jujur selamat. Selamat. Ya? Maka ulama-ulama dihimpun di negeri Baghdad nak berdebat ni, sampai ni aku berhenti. Ya? Ada dekat atas bukit ni ada orang soleh. Dia jaga kambing. Orang soleh. Orang soleh. Baca Quran, berzikir, semayang sunat. Ya, kambing dia jaga tak makan hak orang. Maka dia lihat dekat bawah ni orang ramai tengah berhimpun. Kalau contoh kat Kuala Lumpur, dah tak ada merdeka. Ramai orang berhimpun. Dia pun turun. Turun. Dia tanya dengan ulama. Ulama ada himpun apa ni? Tuhan, pendeta kafir ni, dia nak berdebat dengan kita tapi bahasa isyarat, macam mana kami nak jawab? Pendeta kafir tu dah berdiri di atas satu mimbar. Dah pegang tongkat. Kata orang soleh, macam ni lah ulama, macam ni lah Tok Guru, bagilah aku jawab. Mana tahu aku jawab betul pula. Maka orang soleh ni minta izin dengan ulama, dia pun semayang dua rakaat. Allahu Akbar, minta pertunjuk dengan Allah. Kata dia beritahu dengan pendeta kafir, wahai pendeta, aku yang mewakili ulama, aku nak jawab apa yang kau tanya. Kelak pendeta kafir, ulama tak boleh jawab, macam mana kau nak jawab? Ulama dulu, kalau dia punya baju ni besar, ilmu dia banyak. Kalau kecil macam ni, ustaz kecil. Tengok dalam ni, siapa yang besar tu banyak ilmu. Tengok-tengok, intent-intent sikit. Ya? Nah. Maka berlakulah debat. Pendeta kafir ni berdiri atau mimbar dia pegang tongkat. Ni cerita ni masyhur kalau tuan-tuan ngaji sekolah pondok. Ya? Memang ulama-ulama tok-tok guru selalu cerita ni. Ya? Ha. Pendeta kafir ni berdiri atau mimbar. Tuan-tuan nak faham, faham. Tak nak faham, serah. Bahasa isyarat. Ya? Pendeta kafir tunjuk macam ni. Kalau kambing dekat bawah, dia tunjuk ni. Ha! Betul, kata pendeta kafir. Sultan, pengawal istana, ulama semua heran. Tunjuk satu, tunjuk dua. Betul, apa cerita? Ha. Pendeta kafir tunjuk lagi. Ha! Kalau kambing tunjuk. Ha! Ha! Betul lagi. Kita pendeta kafir, dia ambil tongkat, dia pegang tongkat, dia pusing langit, dia hentak ke bumi. Pengawal kambing tunjuk. Ha! Pendeta kafir turun pada mimbar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hebat, hebat. Tonton maghrib orang lalu tak datang surau tunjuk. Datang surau boleh. Mampu ya, kita bukan wali, kita kewalilah. Panggil pendeta kafir, wahai pendeta, engkau tunjuk satu tu apa dia satu? Aku nak masuk Islam. Adakah aku mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah sahaja? Kata penggalak kambing, la, kena dua dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul ya? Bila aku dah masuk Islam, aku ikut rukun Islam yang lima sahaja. Kata penggalak kambing, kena dengan enam rukun iman. Betul ya? Aku tanya dia, aku tunjuk Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, betul ke?
Kata mala kambing tu ditunjuk penubuk dengan kudrah Allah. Nampak? Panggil mala kambing. Baik mala kambing. Tadi pendeta kambing tunjuk satu. Kau tunjuk dua apa? Aku ingat dia tunjuk satu, nak kambing aku sekor. Kalau sekor mana boleh beranak? Kena bagi dua ekor lah jantan betina. Apa boleh beranak? Aku bagi dua ekor. Bila aku dah tunjuk, dah bagi dua ekor, dia minta lima ekor pula. Aku kata mungkin, oh, dia nak buat kenuri kot. Aku extra, enam ekor aku bagi. Bila aku dah bagi enam ekor, eh lebih pula. Nak semua, tunjuk. Aku tunjuk penombor. Mana aku tahu nak masuk Islam? Nampak? Ini kelebihan orang soleh. Baiklah tuan-tuan, aku rasa cukup sampai ke sini. Sebelum aku tutup, tuan-tuan jangan keluar dulu. Ya, tak tahu lagi bila aku datang sini. Aku dah buat ubat mata ruqyah. Dan dia bacakan surah Al-Fatihah 1,500 kali. Dan dia bacakan ayat-ayat Quran. Ini kelebihan ubat mata ruqyah ni untuk rabun jauh, rabun dekat. Ada selaput mata. Dia ada resedong ke ada apa ke. Mata tak nampak. Susah malam-malam silau cahaya. Tuan-tuan titik je. Ni air zam-zam, air embun. Dan dia masuk ayat Quran. Tuan-tuan tengok sini. Aku tak pakai cahaya mata. Aku nampak orang belakang. Siapa tak puas hati dengan aku pun aku nampak lah. Aku nampak. Cerah mata aku cerah tuan-tuan. Tak pakai cahaya mata. Titik. Kalau resedong, hidung titik. Kalau pernafasan busuk, titik dalam hidung. Kalau cucu ke anak ke ada orang gagap, titik ke atas lidah, titik bawah lidah. Kita minta dengan Allah. Tuan-tuan, ya, minta dengan Allah. Ini kelebihan ubat mata ruqyah. Tak ada jual di kedai farmasi. Tak ada jual kedai ubat. Tak ada jual kedai jamu. Kami buat ni dekat sekolah, terus hantar. Terus bawa di surau di masjid untuk tolong umat Islam. Tuan-tuan boleh ambil kat luar orang. Dah boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kejar orang. Ambil belah aku kejar orang. Dan kalau ni kelebihan ni ubat mata ruqyah, ya. Boleh untuk dalaman-dalaman. Dan lagi satu, ada bawa minyak daun bidara yang mandikan jenazah tu. Ya, minyak habatus sauda dan minyak zaitun. Kalau ahli keluarga terbabit dengan dadah. Bagi dalam ambil cawan, satu cawan, ambil garam sikit, masuk ni dua titik dalam cawan, bagi dia minum. Ya, bagi dia minum sebab Nabi bagi tahu dah, habatus sauda adalah dia adalah mengubati segala penyakit. Mengubati segala penyakit kecuali mati je. Ya, dan minyak dan daun bidara. Daun bidara ni kalau orang mandikan jenazah, kalau jenazah dikerah, disapu dengan daun bidara, air bidara dia jadi lembut. Ni kelebihan daun bidara. Ya, tuan-tuan, dan minyak zaitun. Dan ada adik keluarga kalau isteri ke orang rumah ke adik-beradik ke mengandung. Ya, kalau dia mengandung, kalau dia belum cukup 9 bulan, sapu dekat tapak kaki dan bawah betis untuk melancarkan darah dia dan untuk urat-urat dia. Kalau dah 9 bulan nak beranak, sapu dekat perut, baca bismillahirrahmanirrahim, baca buat pusingan tawaf bila sakit sangat. Sapu dah dibuat minyak selusuh. Senang nak beranak, tuan-tuan. Tu orang perempuan, orang lelaki tak payah walaupun beranak, walaupun mengandung tak beranak. Bah, ya. Perempuan sahaja. Kalau bawasir, sapu bawah ari-ari, sapu kat lubang punggung, sapu kat tangan. Jangan sapu dengan botol yang dimasukkan botol-botol ya. Bah, ya. Ha, kena tahu sungguh ni daun bidara. Kalau ada beradik, ada saka, ada kena sihir, ada kena santau, masuk dalam air, taur garam sikit, titik dua tiga titik, bagi minum. Setiap hari bagi minum, tuan-tuan. Dia boleh untuk buat dalaman. Jantung ke, untuk paru-paru ke, untuk... Kalau untuk orang strok, kena angin ahmar pun bagus. Ada seorang sahabat, maknya dah boleh angkat kaki lah. Tuan-tuan. Ya, sapu, baca selawat syifak. Tak ada jual di kedai-kedai. Ya, satu lagi, minyak kasturi kijang. Selalu orang beri dekat Facebook, ni malam ni aku bawa yang original. Ya, yang original, dah ada baca ayat ruqyah. Ni ada dalam kitab Imam Bukhari, ada dalam kitab Nasai Hulibat. Minyak kasturi kijang ni, tuan-tuan, kalau dalam rumah ni, kalau banyak tikus, banyak cicak, banyak lipah, banyak binatang berbisa, masuk dalam air, spray je. Ya, tikus lari. Dan ada bau-bau tak menyenangkan. Nanti bau tu jadi menyenangkan. Sebab bila bau tak menyenangkan, itulah jin. Tuan-tuan, ya, dalam rumah ni, kalau ada adik keluarga ada mengacau-kacau, tuan-tuan boleh buat minum. Taruh dalam air, setitik, sambung garam, bagi minum. Kalau ada batu karang pun boleh minum. Nanti dia keluar. Keluar dalam masa kita berak, dia keluar. Kelebihan kasturi kijang. Ini memang asli, tuan-tuan. Kijang ni tak ada kat Malaysia. Ini semua luar negara. Kadang kalau dalam rumah ni, ada dengar suara-suara tidak menyenangkan. Ada orang cakor-cakor, ada bunyi guli ke apa. Masuk dalam air, tuan-tuan spray. Ya, spray. Kalau jiwa tak tenang, tuan-tuan sapu, tidur. Dia menenangkan jiwa dan mencerdikkan akal. Ini kelebihan kasturi kijang. Ya. Kalau anak periksa ke belajar universiti, belajar you mana, bagi dia selalu hidup. Dia cerdikkan akal. Ya, kalau orang marah-marah, spray. Kalau bini marah-marah, spray. Dia tak marah lah. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Ya? Madu lebah dia dan minyak oud kayu gaharu pun dia. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Sambil membeli, sambil menderma untuk sekolah kami. Aku dah buat tabung madrasah. Tuan-tuan infaklah tabung sekolah kami. Kalau seorang RM2, dah banyak. Kalau seorang RM10, lagi banyak. Kalau orang perempuan tak berduit, masuk gelang. Masuk gelang. Aku tahu tabung tu penuh. Kalau tak penuh, aku cakap dengan orang. Orang sini kurukut punya orang. Lah,
Ha, tuan-tuan infaklah bukan untuk aku. Tuan etip, untuk ibu tunggal, untuk ma'alah, untuk udah apa Quran. Sebab diorang pukul 4 pagi, dah bangun dah. Main tahajud. Allahu Akbar. Bangun 4 pagi naik masjid, turun masjid pukul 7:30. Setiap hari, setiap hari, setiap malam, setiap malam. Ya. Ha, baiklah. Jadi aku rasa cukup sampai ke sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.